Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran, dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan ulama-ulama kita yang lainnya. Al-Fatihah ala niyatis sahalah wal jamalah fi kullil umurid diniyah wal dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li ustadina wa li aqrabina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi wa ila ruhi Syekh Sayyid Sabiq wa ila ruhi Syekh Sayyid Muhammad bin Ali bin Al-Malik Al-Hasini wa ila ruhi Syekh Abdul Qadir Ibrahim wa ila ruhi Syekh Hilmi bin Abdul Majid wa ila ruhi Syekh Surajuddin bin Haji Muhammad wa ila usulihim wa fudu'ihim wa muhibbihim wa ahibbaihim al-ahya'i minhum wa al-amwat aynama kanu min masyariq al-ardi ila maghalibiha barniha wa bahriha wa ila jami'i masyayikhihim wa silsilati sanadihim ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ghafarallahu dhunubahum wa nafa'anallahu bi'ulumihim wa afadha alayna min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim fi dunya wal akhirah shay'un lillahi wa lahum al-fatiha a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita malam ini berkenaan dengan pembahasan kita masalah hukum menggunakan jimat. Ada beberapa bagian jimat. Karena yang sering kita ketahui seluruh jimat itu haram, ya. Ternyata ada dalam syariatnya itu, ada jimat yang dibolehkan dan ada jimat yang diharamkan, yang tidak dibolehkan. Makanya pada malam ini kita akan bahas kedua-duanya ini. Mana jimat yang diharamkan dan mana jimat yang dibolehkan. Karena jimat ini banyak bentuknya. Ada jimat itu yang ditulis di kertas, ditaruh dalam dompet, ditaruh dalam kantong, macam-macam. Ada yang jimat dipakai, dikalungkan, ditaruh di tangan. Mungkin dalam bentuk anting-anting, macam-macam itu jimat. Ada yang dibungkus pakai kain, kemudian digantungkan di pinggang. Itu macam-macam. Lalu bagaimana hukumnya? Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama, jimat yang diharamkan. An-nahyu 'anit tamaim, larangan daripada tamimah. Nanti ada bagian jimat itu, ada namanya tamimah, ada namanya wada'ah, dan nanti ada namanya jimat yang dibolehkan. Itu sesuai syariah namanya. Itu sesuai syariat. Yang tidak boleh itu tamimah. Nah, maka dijelaskan di sini an-nahyu 'anit tamaim. Larangan daripada menggunakan jimat dalam bentuk tamimah. Karena tamimah ini adalah jimat orang-orang jahiliyah. Maka dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimah." Siapa yang menggantungkan tamimah? Nanti kita akan jelaskan apa itu tamimah. Siapa yang menggantungkan tamimah
fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Artinya kalau kita menggantungkan tamimah itu, maka Allah tidak akan menyempurnakan apa yang kita kepingin itu. Allah tidak akan sempurnakan. Apa tamimah itu? At-tamimah hiya al-kharazatul lati kana al-arab yu'alliqunaha ala auladihim yamna'una bihal 'ayna fi zam'ihim. Yaitu al-khazarah. Al-khazarah itu artinya untaian kalung. Manik-manik. Allati kana al-arab, yang dipakai oleh orang-orang Arab. Yu'alliqunaha ala auladihim, yang digantungkan di leher anak-anak mereka. Itu tamimah. Batu mungkin. Mungkin atau kulit kerang dan lain sebagainya. Ada juga namanya wada'ah. Wada'ah itu untaian-untaian kalung atau manik-manik yang diambil dari laut. Bentuknya macam kulit kerang. Atau dalam bentuknya model siput itu. Nah itu kan ada pernah tak nengok orang buat kalung itu kan? Itu digantung di leher. Untuk apa? Digantung di leher anak-anak kecilnya. Untuk apa? Yamna'una bihal 'ain fi zamhim. Untuk menolak penyakit 'ain. Penyakit 'ain itu penyakit pandangan mata. Misal kan kita kan pernah tak kalau nengok orang, pandangan mata dia tu, ketika kita nengok mata dia, kita langsung terkena. Langsung terhipnotis. Nah, kan macam-macam orang ilmu ini tu. Ada dengan pandangan mata, ada dengan pukul pundak. Ada yang disenggol dikit baik kena. Sehingga apa yang ada dalam dompet kita tu keluar kalau. Itu ilmu hipnotis itu. Dan ilmu hipnotis ini tidak semuanya haram. Ilmu hipnotis itu ada dengan trik dan ada dengan bantuan syaitan. Kalau dengan trik itu kalau digunakan untuk yang baik-baik tidak ada masalah, tapi kalau digunakan untuk yang jahat maka haram. Apa digunakan untuk yang baik-baik? Misal digunakan misalnya ketika bini nak melahirkan. Hipnotis. Jadi ketika dia melahirkan itu tidak ada sedikit pun merasakan sakit. Jadi dihipnotis, setelah lahir anaknya baru dihilangkan hipnotisnya. Ada. Siapa yang cerita? Dosen saya pernah itu. Ketika istrinya dia cerita sendiri. Ketika istrinya nak melahirkan dihipnotisnya. Sehingga ketika melahirkan itu tidak ada terasa sakit. Sehingga setelah melahirkan dibuang hipnotisnya. Nah ini boleh. Tapi kalau hipnotisnya untuk kejahatan, untuk ngambil harta orang, untuk nguras harta orang dan lain sebagainya, maka itu tidak boleh. Nah, makanya tamimah ini, jimat orang-orang Arab ini yang digantungkan di leher anak-anak mereka untuk menolak penyakit ain, maka itu dilarang. Fa'abtalahul Islam. Maka Islam membatalkan itu. Ketika Islam datang dibatalkan, wa naha anhu, dan dilarang menggunakan jimat yang namanya tamimah. Kalau ada kalung-kalung, buanglah, lepaskan itu. Tapi ada kalung yang dibolehkan, nanti ada penjelasan di situ. Yang kedua nanti, jimat yang dibolehkan. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala man 'allaqa tamimah bi'adami tamam. Setelah Islam datang membatalkan itu, melarang jimat, dan ditambah lagi dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang menggantungkan tamimah itu tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakannya. Pokoknya kalau ada yang gantung-gantung di leher itu, tujuannya untuk apa? Untuk menolak penyakit ain yang tidak ada unsur syariatnya, maka itu buanglah, jangan pakai. Macam-macam itu. Ada bulu sungsang lah, apa lagi? Bulu perindu lah, sisik tenggiling lah, buat jimat, ya tak? Macam-macam jimat, buanglah.
Ada lagi dalam bentuk apa? Ditanam. Apa itu? Susu. Itu ditanam. Ada di kening lah, ada di mulut lah, ada di dagu lah. Mohon maaf, bahkan di kemaluan itu ada juga orang yang pasang. Itu ceritanya. Susu itu. Yang kedua, riwayat Ibnu Mas'ud. Bahwa Ibnu Mas'ud ini annahu dakhala ala imra'atihi. Beliau ini mendatangi istrinya. Wa fi 'unuqiha syai'un ma'qud. Ketika mendatang istrinya, melihat di leher istrinya itu ada sesuatu yang digantung. Fajazzabahu. Dia menarik kalung itu, faqata'ahu, dan diputuskannya. Cuma niko kalung untuk apa? Untuk jiman. Kalau kalung emas jangan ditarik. Bini nengok pakai kalung emas kedang-kedang tu kan, misalnya. Tiba sampai rumah, tarik. Putusnya, buang. Tak boleh. Haram. Bukan, bukan itu. Tapi kau dengan tujuan tamimah, dengan tujuan jiman. Tsumma qala, kemudian mengatakan laqad asbaha alu Abdillahi aghniya'a yusyriku billah. Sungguh keluarga Abdullah itu tidak membutuhkan sesuatu yang membuat syirik kepada Allah. Malam yunazzil bihi sultana. Karena apa? Karena sesuatu itu tidak ada penjelasan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penjelasannya. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa, sesungguhnya mantra-mantra, wat tamaim, tamimah, jimat, wat taulah syirkun, dan tiwalah itu syirik. Maka sahabat bertanya, ya Aba Abdillah, hadihit tamaim war ruqa qad arabnaha. Wahai Abu Abdillah, jimat-jimat itu, tamimah-tamimah itu, warqa, mantra-mantra itu, qad arabnaha, kami sudah tahu. Nah, dari dulu kami lah tahu. Pamat taulah, apa tiwalah? Ini kalau bahasa Arabnya namanya tiwalah. Lalu bahasa kitanya apa? Ini penjelasannya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, syai'un yasna'uhun nisa yatahabbabna ila azwajihin. Yaitu sesuatu yang digunakan perempuan untuk supaya suaminya bisa mencintainya, suaminya itu nurut apa kata cakapnya. Kalau dalam bahasa kita namanya pelet. Kalau bahasa Arabnya namanya tiwalah. Pelet kau tak boleh dipakai. Kecuali pelet ikan. Itu boleh. Bagi ikan makan boleh. Kalau awak makan tak boleh. Ikan boleh makan. Apa penjelasan daripada tiwalah ini? Kila, ada yang mengatakan hiya khaitun, yaitu benang. Jadi orang tu kalau buat sihir itu dari benang, yaqra'u fihi minas suhur, minas sihir. Yang di dalamnya tertulis sihir. Itu macam-macam lah tu, ada bentuk pantun lah. Ada bahasa-bahasa yang tidak kita kenal lah. Bahasa-bahasa yang memuji-muji syaitan, manggil-manggil syaitan. Bahasa-bahasa yang ada di dalamnya kata-kata iblis, itu sihir. Jangan dipelajari. Ada juga dalam bentuk boneka ditusuk-tusuk. Sihir itu bahasa Arabnya, bahasa kita ke santet. Kalau bahasa Arabnya sihir. Apakah sihir itu sudah ada zaman dulu? Zaman Nabi Musa sudah ada sihir. Buka surah Yunus. Wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim. Fir'aun itu nyuruh segala penyihir-penyihir yang paling hebat datangkan ke situ. Untuk apa? Untuk menantang Nabi Musa. Nabi Musa disuruh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha disebutkan, idhab ila fir'aun innahu tagha. Datang kamu kepada Fir'aun, temui Fir'aun itu, sesungguhnya dia telah berbuat kerusakan, dia telah berbuat sesuatu yang berlebih-lebihan. Maka permintaan Nabi Musa apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu permintaan Nabi Musa. Nabi Musa tak minta tongkat.
Nabi Musa tidak meminta kelebihan-kelebihan yang lain, cuma minta dilapangkan dada. Maka ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, lapang dadanya, lisannya lancar mengucapkan apa yang ingin diucapkan, lancar apa yang disuruh oleh Allah, lancar. Maka ketika datang penyihir, dilemparkan tongkat-tongkat para penyihir itu berubah jadi ular. Maka ketika tongkat Nabi Musa itu dipukul ke tanah, berubah juga jadi ular. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Thaha itu bahwa ketika dipukulkan tongkat itu berubah jadi ular. Maka ular-ular itu dimakan. Maka takutlah dalam hati para penyihir itu. Kenapa? Karena sihir yang paling hebat baik tidak mampu melawan Nabi Musa alaihi salam. Maka saat itu para penyihir-penyihir mereka taubat, tidak mau ikut Fir'aun dan mereka ikut Nabi Musa alaihi salam. Tapi pada saat itu Fir'aun menghukum mereka dan membunuh mereka. Jadi sihir itu sudah ada. Jadi dalam bentuk apa? Tiwalah itu dalam bentuk benang. Kalau ada yang pernah ketemu benang, mungkin di digulung-gulung lah, dililit-lilit dan lain sebagainya, sebagai menandakan bahwa sesuatu yang dililit itu adalah dalam lingkup kita, selaku orang yang memelet kepada yang dipelet. Au qirtasun fihi syai'un yatahabbabu bihi an-nisa ila qulubir rijal. Atau sesuatu itu dituliskan di kertas. Apa benda itu tulis kertas? Tapi bentuk pelet. Pantun tadi dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memelet seorang suami memelet laki-laki, atau seorang laki-laki memelet perempuan. Supaya apa? Nurut cakapnya. Pelet itu macam-macam. Ada yang bentuk kertas, ada yang benang, ada yang ditabur. Serbuk. Ditabur depan rumahnya, kata dukun tu kau bawa. Kau tabur kau di depan rumahnya, jam sekian. Kalau lah dia tidur. Kalau dia belum tidur, jangan. Pergi dia ngintip. Macam-macam. Ditabur. Lah, besok pagi, perempuan yang dipeletnya itu, laki-laki yang dipeletnya itu, terbayang-bayang siang malam. Tak bisa tidur, tak bisa makan kalau tak ketemu perempuan itu, tak ketemu laki-laki. Nah, ini namanya dalam bahasa Arab disebut dengan tiwalah, dan tiwalah ini tak boleh. Kalau zaman kini itu dah ada main ni pelet itu. Orang lah main pelet Jepang kalau. Apa pelet Jepang tu? Merek Honda, Yamaha, itu merek Rupiah. Nah, itu pelet orang kini tu. Kalau pelet orang begini, yo, pakai itu jadi. Kalau pelet orang gini itu tidak mempan lagi. Ke pelet itu. Yang ketiga, dari Imran bin Husain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara ala adudi rajulin halaqatan arah. Beliau melihat ada seseorang memakai manik-manik, memakai untayan-untayan di lengan mereka. Dipasang di lengan. Untayan itu terbuat dari apa? Maka disebutkan min sufrin. Makna sufrin di sini nuhasin. Terbuat dari tembago. Dililit-lilit di tangannya itu. Dari tembago. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wai haka. Celakalah kamu. Ma hadhihi? Apa ini?" Maka dia mengatakan, minal wahinah, supaya menjaga diriku daripada wahinah. Apa wahinah itu? Wahinah itu irqun ya'khudhu fil mangkab wa fil yadi kulliha. Sakit yang terasa di sakit urat yang terasa di bahu atau di seluruh tangan, itu namanya wahinah. Jadi orang tadi menganggap bahwa dengan pakai gelang di tangan tadi, dengan makek-makek manik-manik di tangan tadi, yang ada isinya jimat-jimat tadi, yang ada isinya mantra-mantra tadi, supaya apa? Terhindar dari penyakit yang namanya penyakit wahinah. Nah, itu dipasang di lengan.
Maka apa kata Rasulullah SAW? Amma ketahuilah innaha la tazidu illa wahnan. Sesungguhnya dia itu tidak akan menambah sesuatu kecuali rasa lemah. Rasa sakit itulah yang adanya tidak akan memberikan manfaat. Umbudha angka, buanglah dia darimu. Buang weh. Untuk apa dah disimpan nak dipakai? Fa innaka law mitta, ini pesan kepada Nabi. Fa innaka law mitta, jikalau engkau mati, wa hiya alayka, dan jimat itu, susu itu, mantra-mantra itu ada pada dirimu masih, maaflah ta abada, engkau tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Kau hati-hati orang yang pakai susuk. Kalau susuknya sebelum mati itu belum dikeluarkan, belum ditaubatkan dia, maka ingat, maka susuknya itu ketika dia bawa mati tidak akan memberikan keberuntungan bagi dirinya selama-lamanya. Itu kalau nak padek bercakap belajar, jangan pakai susu. Ya tak? Nak gagah, kata orang kan, nak gagah, nak cantik, pergi ke salon. Jangan pakai susu. Ada pasang susuk di kaki supaya padat main bola. Kalau nak padat main bola, ada perlu pasang susuk apa? Banyak latihan bola. Jadi segala sesuatu itu tak bisa instan. Harus melalui proses. Supaya cakap awak didengar, belajar berarti. Itu. Tidak ada yang instan-instan. Yang instan itu bisa menjerumuskan kepada syirik. Jodoh ditolak katanya, dukun bertindak. Nah ini bahasa yang menimbulkan kepada kesyirikan. Yang didapat bukan kasih sayang yang membawa kepada agama, tetapi kasih sayang yang menjerumuskan kepada maksiat. Itu ujung-ujungnya nanti kalau menggunakan jimat, menggunakan pelet dan lain sebagainya. Maka Rasulullah melarang itu. Yang keempat, riwayat dari Imam Abu Daud dari Isa bin Hamzah. Isa bin Hamzah mengatakan, dakhaltu ala Abdullah bin Hakim. Aku datang kepada Abdullah bin Hakim. Wabihi humrah. Dan beliau terkena penyakit kulit. Dalam bahasa Arab disebut dengan humrah. Maka aku bertanya, ala tu'alliku tamimah? Apa kau tak gunakan tamimah? Tak ada menggantung tamimah di lehermu. Manik-manik tadi. Menggantungkan sesuatu yang sifatnya diharamkan. Faqala. Maka dia mengatakan, na'udzubillah min dzalik. Aku berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allaqa syai'an. Siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi. Maka sesuatu itu tidak dapat memberikan manfaat kepadanya, tidak akan memberikan kebaikan kepadanya, malah memberikan kemudaratan bagi dirinya. Dia terus menerus dengan sakitnya itu. Tidak ada sedikit pun menyembuhkan daripada sakitnya itu. Nah, itu yang pertama. Jimat yang dilarang, jimat yang diharamkan. Kita sudah nengok, sering nengok kan, jimat yang tak boleh, jimat yang diharamkan itu. Kamu kalau pakai cincin ni kau, macam-macam. Tapi jangan setiap cincin. Ada cincin yang berisi ilmu sihir. Kau tengok cincin kau. Elok kau cincin. Sekali orang mandangnya, semuanya terpesona. Padahal cincin-cincin biasa aja kan. Tapi dia karena diisi, dibuat, kemudian dijual dengan harga yang mahal. Harganya kalau kamu nak, belilah 100 juta. Saya punya juga cincin. Cincin saya itu kalau ke mall, pergi ke mall itu tidak ada bayar dah. Cuma pergi, tidak ada belanja. Kalau belanja, baru bayar. Ada juga cincin. Boleh pakai cincin? Boleh. Karena Rasulullah SAW juga menggunakan cincin. Cincin Rasulullah itu menjadi stempel. Jadi stempel.
Jadi kapan ada surat stempel, cincin itulah menjadi stempel. Bertuliskan apa? Muhammad Rasulullah. Ada dua versi, tapi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah tulisannya Muhammadnya di atas, Rasulnya ke baris kedua, Allah baris ketiga. Itu versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada Abu Bakar, sampailah kepada Umar pakai stempel itu. Dan stempel itu digunakan untuk kalau ngirim-ngirim surat kepada raja-raja, raja Romawi, raja Persia dan lain sebagainya, menggunakan stempel yang bertuliskan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jimat yang dibolehkan. Bagaimana jimat yang dibolehkan itu? Hal yajuzu ta'liqul adiyah al-warida fil kitab wa sunnah? Apakah boleh menggantungkan doa-doa yang termaktub dalam Al-Quran, yang termaktub dalam hadis? Maka jawabannya boleh. Mana riwayat hadisnya? Rawa Amr bin Syu'ib an abihi an jaddihi Abdullah bin Amr bin Al-As. Umar bin Syuhaib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Umar bin Al-As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fazi'a ahadukum bin naum," apabila salah satu di antara kalian terkejut dalam tidur. Kita sering terkejut dalam tidur, terkejut. Apa ucapannya? Falyaqul, maka ucapkanlah, "A'udzu bikalimatillahit tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun." Apa doanya? Kita ulangi. A'udzu bikalimatillahit tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Itu doanya. A'udzu bikalimatillahit tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min ghadabihi, daripada murka Allah, wa iqabihi, daripada siksa Allah, wa syarri ibadihi, daripada kejelekan-kejelekan hamba Allah. Makanya waktu sahur itu namanya waktu apa namanya, ketika makan sahur itu apa namanya waktunya, waktu sahur. Maka sahar, sahur, sihir. Karena memang sihir itu waktu-waktu itu yang terkadang datangnya paling banyak itu. Waktu-waktu sihir itu. Nah, maka disebut dengan waktu sahar atau waktu sahur. Karena sihir pada saat itu banyak gentayangan. Maka kita berdoa ketika malam-malam jam 2 misalnya, setengah 3 terkejut, doa ini. Minta dilindungi dari murka Allah, dari siksa Allah, dari kejelekan-kejelekan hamba Allah. Wa min hamazatis syayatin, dari gangguan syaitan. Wa ayyahdurun, dan dari hadirnya syaitan dalam hati kita. Kalau kita baca doa ini, fa inna lan tadurruhu. Maka sesungguhnya dengan membaca doa ini, maka kita tidak akan mendapatkan mudarat. InsyaAllah dapat manfaat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan, dari segala kejelekan, dan dari gangguan dan godaan kehadiran-kehadiran syaitan dalam hati kita. Wa kana Abdullah bin Amr. Maka Abdullah bin Umar, yu'allimuhunna man aqila min banihi. Beliau mengajarkan kepada anaknya yang sudah tamyiz, yang sudah berakal, yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wa man lam ya'qil, dan yang belum tamyiz. Diajarkan apa yang diajarkan? Kata bahafi sabkin, beliau menuliskan di kertas. Summa alaqaha fi anuqihi, kemudian menggantungkan di leher anaknya. Ini boleh. Apa yang ditulis? Ayat-ayat Al-Qur'an. Apa lagi? Zikir. Ini saya bawa catatan ini. Dari empat madhab. Ulama empat madhab membolehkan jimat yang bertuliskan Al-Quran, yang bertuliskan zikir, yang bertuliskan doa-doa, atau yang bahasa Arab tapi mengandung unsur zikir, ada kata Allah di dalamnya. Kita pernah ada nengok yang ditempel-tempel di dinding tuh, ada gambar singa, ada yang pedang itu sudah, itu rajaan namanya.
itu sudah ada ijazahnya. Kalau kita belum dapat ijazahnya, ya jangan. Tapi kalau sudah ada ijazahnya, ya boleh. Ada kadang kita pernah tak datang ke tempat Guru Helmi, kita dikasih sepucuk, secarik, surat, dituliskan. Nah, bawa lah ini. Pernah tak? Pernah, itu ayat Quran. Atau dikir-dikir, boleh, boleh. Kita pernah datang ke tempat guru-guru kita, ketika minta air, dituliskan di mana, di mangkuk, dibuat bacaannya di situ, ditulis namanya siapa, binnya siapa, kemudian dimasukkan air, kemudian tinta pena itu dilebur dengan air, dicampur dengan air tadi, baru masuk kemudian diminumkan. Maka empat madhab mengatakan boleh. Pertama madhab Imam Abu Hanifah. Tertulis dalam kitab Al-Maghrib, karangan Imam Al-Matrazi, beliau mengatakan, qala al-Qutbi, Imam Al-Qutbi mengatakan, wa ba'duhum, sebagian daripada mereka yatawahhamu, mengatakan atau mengira, annal mu'adzat hiya at-tamaim, bahwasanya mu'adzat itu atau pengobatan itu bagian daripada tamimah, jimat jahiliyah tadi. Walaysa kadzalik, padahal bukan. Innamat tamimah hiya al-kharzah, bahwa tamimah itu adalah dibuat daripada manik-manik. La ba'sa bil ma'adzat, maka ma'adzah itu tidak masalah, tidak apa-apa, asalkan apa iza kutiba fi al-Qur'an, apabila dituliskan dalamnya itu ayat-ayat Al-Qur'an. Boleh. Au asma Allah azza wa jalla, atau nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kita pernah tengok kalung itu ada tulisnya Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan lain sebagainya. Artinya kita tidak pukul rata segala jimat haram. Dah. Kalau ada tulisan lapas Allahnya, ada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, atau ada asma-asma Allah di dalamnya, atau ada zikir, maka itu tidak masalah dan boleh. Itu madhab Imam Abu Hanifah. Yang kedua, mazhab Imam Malik macam mana? Mazhab Imam Malik juga mengatakan boleh. Syekh Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid juz 16 halaman 171 juga mengatakan, waqad qala Malik rahimahullah taala, Imam Malik mengatakan, la ba'sa bi ta'liqil kutub, tidak mengapa menggantungkan kitab-kitab atau tulisan-tulisan, allati fiha asma'ullah azza wa jalla, yang di dalamnya tertulis asma Allah, nama-nama Allah azza wa jalla. Digantungkan di mana? Ala a'naqil mardha, digantungkan di leher orang yang sakit. Boleh, tak masalah. Ala wajhit tabarruki biha, untuk apa? Untuk tabarruk, untuk ambil barokah. Atau untuk pengobatan. Karena ayat Quran itu fungsinya untuk apa? Untuk obat. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa'un, untuk penawar, untuk obat, wa rahmatun lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena ayat Quran itu bisa berfungsi untuk obat, maka selain daripada dibacakan, boleh juga digantungkan. Idza lam yurad, nah ini syaratnya apa? Idza lam yurad mu'alliquha bi ta'liqiha mudafa'atul 'ain, dengan syarat bukan untuk mencegah bala. Mentah lagi kok. Misal kita kok gunung nak meletus, pakai jimat sudah ditulisnya. Supaya tak jadi, kita tak ke, tak kena mungkin gitu kan? Kalau untuk menolak bah, nolak bala, itu kata Imam Abdul Bar. Wa hadza ma'nahu qabla an yanzila bihi syai'un minal 'ain. Ini digunakan sebelum bala. Lalu bagaimana kalau sudah terjadi bala? Walau nazala bi syai'un minal 'ain, apabila telah terjadi bala, jazar ruku inda Malik wa ta'liqul kutub, maka boleh melakukan ruqyah dan menggantungkan tulisan-tulisan di leher yang ada ayat Al-Qur'annya atau ada unsur-unsur zikirnya atau doanya. Kalau sudah terjadi bala. Itu mazhab siapa? Mazhab Imam Malik.
Kita kan mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i juga membolehkan. Siapa yang membolehkan? Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 9 halaman 77 menyebutkan rawa Al-Baihaqi bi isnadin sahihin. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad-sanadnya yang sahih. An Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab, annahu kana ya'muru bi ta'liqil Qur'an, bahwa Sa'id bin Musayyab memerintahkan untuk menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa qala, dan beliau mengatakan, la ba'sa bih, itu tidak mengapa, tidak ada masalah, tidak dilarang. Cuma kalau dapat, sedapat mungkin, jangan hanya digantungkan me, tapi dibaca juga ayat Quran mu. Kok gantung tu sila ayat mako? Orang-orang pengen tu dilepak ya apa? Yasin di buin atas atas buin anak itu tak? Kalau yasin tak masalah, kalau gunting ambil lah. Ada orang pakai gunting macam-macam lah, ada tak? Apa lagi? Macam-macam lah. Secukup. Kalau tujuannya lah, kalau tujuannya untuk membuat jimat, menolak daripada sesuatu, ambil deh. Tapi kalau melepak gunting di situ, misalnya kalau anak tu rambutnya agak panjang, ketika ngambil gunting itu tidak ada masalah. Artinya niatnya bukan untuk membuat jimat. Macam-macam kita ikan. Ada pula kadang bertanya, macam mana hukum melepak pisang dengan apa? Kelapa atas bubung rumah. Ingat, niatnya baik ya. Kita kembali kepada niat. Kalau niatnya itu adalah sesuatu yang sifatnya menjerumuskan pada syirik, maka hukumnya timbul syirik. Kalau tidak ada niat, cuma untuk gantung, baiklah, sudahlah. Orang gantung, kok gantung kan gitu, baik tak? Atau tak, kalau orang nak di atas tu gantung pisang, pisang telah masak, yo, kalau nak makan, makanlah. Bukan untuk menolak lah, menolak bala, bukan untuk menolak sesuatu, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau tujuannya untuk nolak sesuatu, menolak bala, maka itu nanti bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Nah, itu mazhab Syafi'i. Nah, tiga mazhab. Pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat juga boleh. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pun, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pun makruh menggunakan tamimah. Beliau cuma hanya hukum makruh. Disebutkan Imam Al-Mardawi dalam kitab Tashihul Furu' juz yang kedua halaman 173 mengatakan, qala fi adabir riayah, dalam kitab Adabur Riayah dikatakan, yukrahu ta'liqat tamaim wa nahwiha, makruh hukumnya menggantungkan tamimah wa nahwiha dan semacamnya dan sejenisnya. Wa yubahu ta'liqu qaladati fiha Qur'anun aw dzikrun, dan boleh menggantungkan atau memakai kalung fiha Qur'anun yang di dalamnya berisi ayat-ayat Al-Qur'an aw dzikrun atau zikir-zikir. Subhanallah misalnya, alhamdulillah dituliskan situ, Allahu akbar. Macam-macam. Wa kadza ta'awidhu, begitu juga untuk pengobatan. Boleh. Saya juga pernah dulu di guru saya minta obat. Macam mana guru? Saya minta obat penyakit mak saya ni. Siapa namanya ini? Nah, dituliskan di kertas. Siapa namanya ini? Namanya. Yang di kertas. Dan di dalamnya itu sudah ada rajahan dari gurunya, dari syekhnya. Dan itu ada sanadnya. Kata beliau, bawa balik ini. Dibakar, masukkan dalam mangkok. Sudah dibakar, baru masukkan air. Di apa namanya? Dikucau. Dan itu baru diminum. Sama ampas-ampasnya itu diminum katanya. Ini boleh, boleh. Karena ada ijazahnya, ada sanadnya. Karena itu berisi ayat-ayat Al-Quran
berisi zikir dan berisi doa doa. Kalau selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Masalah khasiat, khasiat itu tergantung pengalaman masing-masing. Ada orang baca qul huwallahu ahad setiap hari 100 kali. Tak ada dalilnya. Kalau tanya dalil, ada tak dalilnya? Baca qul huwallahu ahad 100 kali, tak ada. Silakan buka hadisnya, bolak-balik buka hadis, tak temu. Tapi kenapa orang itu melakukan? Ada khasiat tersendiri. Khasiat itu didapat dari pengalaman. Setelah saya baca setiap hari qul huwallahu ahad 100 kali, ternyata apa yang ada penyakit dalam diri saya sembuh. Begitu juga kita baca burdah itu. Nah, itu ada khasiat tersendiri. Kenapa burdah itu dibaca? Karena berdasarkan pengalaman. Setiap ada orang yang sakit, dibacakan burdah, sembuh. Setiap ada mungkin orang yang sakit sekarat, nyawanya tidak bisa keluar, dikatakan sehatnya tidak, nyawanya juga tidak ada keluar-keluar, dibacakan burdah. Setelah baca burdah, diringankan penarikan nyawanya, maka meninggalnya dalam keadaan ringan sakaratul mautnya. Nah, itu berdasarkan pengalaman. Dan pengalaman itu masing-masing berbeda. Wa yajuzu ayyaktubal Qur'an aw dzikra ghairihi bil arabiyyah, dan juga menuliskan ayat Al-Qur'an dan zikir dengan bahasa Arab. Wa ya'liqu 'ala maridin, digantungkan di leher orang yang sakit. Wahamilin, atau perempuan yang hamil. Di saya di rumah ada kitabnya. Itu kalau ada perempuan yang susah melahirkan, itu ada rajahannya. Ada rajahannya. Dan itu perlu sanad. Perlu ijazah dari beberapa orang guru. Nah, itu sudah diteliti dari beberapa orang guru dan itu ada khasiatnya. Boleh. Digantungkan di leher orang yang sakit, digantungkan di leher orang yang hamil. Wa fi ina'in, atau dimasukkan ke dalam wadah, dalam gelas misalnya, dalam mangkuk. Summa yas kiani minu. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam gelas, bacaan-bacaan itu tadi dimasukkan air, kemudian diminum. Wa yarqa min dzalika, dan dibuat pengobatan atau ruqyah. Bima warada min Qur'anin, dengan sesuatu yang berasal dari Al-Qur'an. Wa dzikrin, dan daripada zikir. Wa du'ain, daripada doa. Kalau isinya ayat Quran, kalau zikirnya zikir, isinya doa, maka itu dibolehkan. Kalau selain daripada itu, maka hukumnya tak boleh. Jadi kalau ada orang nanya jimat, kalau ada ayat Qurannya, kalau ada zikirnya, kalau ada doanya, itu pendapat siapa? Pendapat empat madhab. Dan itu semua termaktub dalam kitab-kitab yang mu'tabar daripada masing-masing madhab, daripada madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Yang terakhir, man'ul marid minassakan bainal asiha. Larangan bagi orang yang sakit berbaur dengan orang-orang yang sehat. Jadi kalau kita sakit, jangan berbaur dengan orang sehat. Cumalah. Dan kita pun kalau sakit biasanya tidak dolak kalau keluyuran. Kalau masih keluyuran berarti belum sakit. Wa man kana mubtala bi amradil mu'diyah. Siapa yang terkena penyakit menular? Macam-macam penyakit menular. Kalau orang bengen itu namanya penyakit apa? Kusta. Itu penyakit menular. Kusta itu busuk, putus tangannya buat. Gara-gara koreng dikit busuk, diputus. Itu kusta. Dan itu pun jarang. Dan kusta itu beda dengan yang kencing manis, beda. Beda. Kalau kencing manis tidak nular. Tapi kalau kusta itu nular. Ya juzu man'uhu minassakan bainal asiha. Maka boleh kita melarangnya daripada sekok tempat tinggal dengan orang sehat. Diasingkan, boleh. Wala yujawirul asiha, dan dia tidak boleh berbaur dengan orang yang sehat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuridanna mumridun ala musih. Tidaklah boleh seorang pemilik unta yang sakit menggabungkan membaurkan untanya yang sakit itu kepada unta yang sehat. Itu tidak boleh.
Panaha sahibal ibil al-mirat ayyuridaha ala sahibil ibil as-sihah. Larangan ini, unta yang sakit tidak boleh berbaur dengan unta yang sehat, itu bersamaan dengan pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la adwa, jangan saling menularkan. Wala tiarah, dan jangan ada tiarah. Tiarah itu menganggap sial sesuatu. Sehingga kita tidak mau melakukannya. Jangan, kita keluar hari Selasa, sial hari Selasa itu. Jangan keluar hari Senin, sial hari Senin itu. Jangan datang ke tempat itu, sial tempat itu. Nah, itu namanya tiarah. Kalau kau nak minum kopi, jangan minum kopi di tempat di toko itu, tidak boleh. Itu, sial kalau minum kopi di situ. Itu namanya tiarah. Dan itu tidak boleh. Mengharap sesuatu itu sih, sial. Jangan kau berkawan dengan dia, kok sial kau berkawan dengan dia. Nah, macam. La adwa wa la tiarah. Jangan menularkan penyakit dan jangan tiarah. Jangan menganggap sesuatu sih, sial. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis ada apa rajulun ma'dzumun. Ada seorang laki-laki punya penyakit menular. Penyakit kusta. Liyubayyahu untuk berbaiat. Arsala ilaihi bil bai'ah dan datang kepada Nabi untuk berbaiat. Walam ya'dzan lahu fi dukhulil Madinah, dan Nabi tidak mengizinkan masuk ke kota Madinah. Nabi nyuruh jangan masuk. Tak boleh masuk karena dia terkena penyakit kusta. Penyakit kusta itu adalah penyakit yang menular dan tidak boleh penyakitnya itu ditularkan kepada orang lain. Dan kita orang yang sakit, maka kita harus sadar bahwa jangan berbaur dengan orang-orang yang sehat. Bisa baik penyakit itu menular kepada orang-orang yang sehat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Waktu 2 menit lagi. Tidak masalah. Yang penting rajahan itu ada zikirnya, ada doanya atau ayat Qur'annya. Dan itu ditulis ada ijazahnya. Biasanya. Macam guru-guru kita kan. Nah, kalau ada ngasih rajahan, nah ini bawa balik. Nah, itu tidak masalah. Artinya itu sudah boleh. Kalau guru, kalau kiai, kalau ulama lah melakukannya, insyaAllah itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau dukun, paham tidak masalah agama, kemudian ngasih rajah itu. Itu yang jadi masalah. Maksudnya dukun-dukun itu kan dukun-dukun yang berkawan dengan syaitan misalnya. Ada keris macam-macam lah. Ada lagi pertanyaan? Nah, makanya kita perlu perhatikan. Yang dibolehkan itu adalah sesuatu yang boleh, bukan dengan sesuatu yang haram. Memang ayat Qur'annya itu betul, zikirnya benar, tapi kalau menggunakan sesuatu yang haram, pakai darah. Darah itu najis. Tidak boleh diminum. Makanya kalau sesuatu walaupun bertuliskan itu tapi menggunakan najis, menggunakan sesuatu yang haram, maka juga timbulnya haram. Kenapa? Barang yang halal kalau disatukan dengan yang haram, maka jadinya haram. Lihat itu. Itu apa nak nulis pakai darah ni, ni tak? Pena tu. Tulis pakai pena ni. Nak nyari darah orang nipas bisa ke tak? Nak serit nyari eh. Nak orang melahirkan bawa dua darah eh. Ya tak? Ada lagi pertanyaan? Tak ada, kita tutup. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. An-nahyu anil khuruji minat ta'un awid dukhuli fi ardin huwa biha. Larangan daripada keluar dari tempat ada penyakit ta'un awid dukhuli fi ardin huwa biha, atau masuk ke dalam suatu tempat yang tempat itu ada penyakit ta'un atau penyakit yang menular. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani li khamsatun utfi'u biha harra al-waba'i al-hatima al-mustafa wal-murtada wabnahuma wal-fatima li khamsatun utfi'u بها حر الوباء الحطيمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.